I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Harian Metro. Berita terkini. Ikutilah dengan bijak, tenang tanpa emosi. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Ungkapan ini mungkin mudah untuk diucapkan, namun sejauh mana ia dapat dilakukan seterusnya bergantung kepada keikhlasan hati sendiri. Begitu juga dengan pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Dalam soal ini, pastinya setiap ujian hidup yang datang kepada kita itu berbeza-beza. Ujian individu A tidak sama dengan individu B dan juga individu C serta seterusnya. Jadi kita tidak boleh pukul rata masalah orang lain, semuanya menjadi satu. Senang cakap, saiz kasut setiap orang pun tidak sama walaupun dipakai untuk menutupi kaki. Apatah lagi masalah dalam rumah tangga yang kini menjadi topik utama. Tak dinafikan industri hiburan tanah air heboh dan hangat dengan kisah kemelut rumah tangga beberapa pasangan selebriti yang berhadapan proses perceraian. Ada sebab berkaitan poligami, curang, tiada persefahaman dan sebagainya. Apapun sebabnya, kita hanya mampu mendoakan yang terbaik agar setiap pasangan menemui penyelesaian diinginkan. Bagi saya, inilah proses kehidupan dan sesiapa di antara kita tidak boleh mengelak apabila ujian itu datang. Mengimbas tugasan saya ke sidang media khas dibuat pengarah Syamsul Yusof sehari sebelum Ramadan, baru-baru ini dia lebih meluahkan ketidakselesaan dirinya mengenai media sosial yang disifatkan menjadi tempat berkongsi pelbagai cerita termasuk peribadi secara meluas. Selain itu, Syamsul juga memaklumkan sikap berdiam diri dilakukan selama ini untuk tidak mengeruhkan lagi keadaan berhubung kemelut rumah tangga. Akhirnya membuat dia sedar ia bukan tindakan tepat kerana dirinya selebriti. Daripada apa yang boleh disimpulkan, setiap orang ada cara masing-masing untuk menangani masalah mereka. Pilihan untuk berkongsi masalah itu secara luahan di media sosial atau berdiam diri, kedua-duanya tidak salah pun. Cuma kenalah lihat pada konteks kisah itu. Bagi kemelut rumah tangga Syamsul dan Putri Sarah, perjalanannya sudah panjang sejak pertengahan tahun lalu lagi. Malah klimaks pada 6 Januari lalu apabila Syamsul mengumumkan sudah berkahwin lagi satu di Thailand. Sekaligus Putri Sarah bermadu. Realitinya tidak semua wanita yang bergelar isteri sanggup berkongsi kasih suami. Kalau ditanyakan pada saya, sebagai orang biasa ini pun sukar untuk saya menerimanya. Untuk saya sendiri, ia bukan disebabkan tidak yakin suami boleh berlaku adil atau tidak, tapi kepercayaan terhadap pasangan rasanya sudah hilang dan rasa dikhianati. Malah komunikasi di antara satu sama lain juga penting sekiranya ada perkara tidak disenangi. Bak kata Syamsul, kita manusia biasa yang tidak sempurna, jadi sama ada dia di pihak dia maupun Putri Sarah, pasti ada kesilapan masing-masing. Tapi semuanya sudah berlaku dan masa yang berlalu juga tidak boleh diundur semula. Cuma pada Ramadan yang mulia ini, diharapkan segala urusan pasangan selebriti bermasalah dalam rumah tangga mereka dipermudahkan dan menemui jalan penyelesaian. Siapa betul, siapa salah, biar undang-undang memutuskannya.
Namun di sebalik permasalahan rumah tangga ini sebenarnya memberikan kita ilmu, terutama wanita, agar lebih memahami urusan perundangan kerana ada akta tertentu untuk sesuatu kes di hadapan. Tapi ikutilah dengan bijak, tenang dan tanpa emosi. Macam yang saya katakan, kita tidak duduk di tempat mereka dan tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Malah berilah semangat membina kepada mereka agar segala ujian rumah tangga dihadapi itu berakhir aman. Bukan saja kepada Syamsul dan Putri Sarah, tetapi didoakan juga buat semua pasangan suami istri yang kini berhadapan kemelut rumah tangga akan memperoleh jalan penyelesaian terbaik sebagaimana diharapkan masing-masing dan keluarga. Sekian info hari ini. Terima kasih.